Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Walaupun majoriti 2/3, Anwar boleh jatuh bila-bila masa. Mahathir. Selamat datang ke segmen ulasan yang penuh kontroversi hari ini. Kita membincangkan kenyataan Dr. Mahathir Mohamad yang menghangatkan suasana politik negara, khususnya mengenai kedudukan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang dianggapnya tidak stabil walaupun mempunyai majoriti 2/3. Dr. Mahathir bekas Perdana Menteri yang tidak asing lagi dengan permainan politik secara terang-terangan menyatakan bahawa Anwar boleh jatuh bila-bila masa walaupun duduk di kerusi empuk dengan majoriti besar. Kenyataan ini bukan sekadar cakap kosong, ia adalah amaran kepada Anwar bahawa sokongan bukanlah sesuatu yang kekal, terutamanya apabila melibatkan DAP sebagai rakan kongsi terbesarnya. Mahathir menegaskan bahawa pemimpin UMNO dan ahli parlimen masih tidak sehaluan dengan DAP. Kita boleh lihat bagaimana kedudukan Anwar semakin terdedah dan tidak stabil. Jika UMNO berkeras untuk tidak menyokong gabungan ini dan Sarawak turut mengambil pendirian yang sama, maka boleh dikatakan hari-hari terakhir Anwar sebagai Perdana Menteri mungkin sudah menghampiri. Mahathir juga menyentuh tentang pengaruh DAP dalam kerajaan campuran ini dengan mengatakan bahwa parti yang terkuat dalam gabungan ini adalah DAP dengan 40 kerusi. Di sinilah letaknya masalah Anwar. Untuk mengekalkan kedudukannya, dia perlu melayani tuntutan DAP, sekaligus mengorbankan suara Melayu dan isu-isu Islam yang selama ini menjadi tunjang politik di negara ini. Mahathir dengan tegas menyatakan bahwa langkah untuk mengharamkan isu 3R, Melayu Islam Raja, adalah untuk memenuhi kehendak DAP. Ini menimbulkan persoalan, adakah Anwar akan mengorbankan prinsip perjuangan Melayu demi mengekalkan kuasa. Kerana jika ini yang berlaku, rakyat harus bersedia untuk bangkit dan menuntut keadilan. Jelas sekali Dr. Mahathir bukan sahaja mengamati perkembangan politik, tetapi juga mencabar Anwar dalam mempertahankan kedudukan sebagai Perdana Menteri. Jika situasi ini berterusan, kita mungkin akan menyaksikan kejatuhan kerajaan ini lebih cepat daripada yang kita jangkakan. Jadi, semua mata perlu tertumpu kepada langkah seterusnya yang akan diambil oleh Anwar dan rakan-rakannya. Adakah mereka mampu mengekalkan kuasa atau adakah masa depan politik Anwar akan berakhir dengan satu lagi drama kejatuhan? Walaupun majoriti 2/3, Anwar boleh jatuh bila-bila masa. Mahathir. Selamat datang ke segmen ulasan yang penuh kontroversi hari ini. Kita membincangkan kenyataan Dr. Mahathir Mohamad yang menghangatkan suasana politik negara, khususnya mengenai kedudukan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang dianggapnya tidak stabil walaupun mempunyai majoriti 2/3. Dr. Mahathir bekas Perdana Menteri yang tidak asing lagi dengan permainan politik, secara terang-terangan menyatakan bahwa Anwar boleh jatuh bila-bila masa, walaupun duduk di kerusi empuk dengan majoriti besar. Kenyataan ini bukan sekadar cakap kosong, ia adalah amaran kepada Anwar bahwa sokongan bukanlah sesuatu yang kekal, terutamanya apabila melibatkan DAP sebagai rakan kongsi terbesarnya. Mahathir menegaskan bahwa pemimpin UMNO dan ahli parlimen masih tidak sehaluan dengan DAP. Kita boleh lihat bagaimana kedudukan Anwar semakin terdedah dan tidak stabil. Jika UMNO berkeras untuk tidak menyokong gabungan ini dan Sarawak turut mengambil pendirian yang sama, maka boleh dikatakan hari-hari terakhir Anwar sebagai Perdana Menteri mungkin sudah menghampiri. Mahathir juga menyentuh tentang pengaruh DAP dalam kerajaan campuran ini dengan mengatakan bahwa parti yang terkuat dalam gabungan ini adalah DAP dengan 40 kerusi. Di sinilah letaknya masalah Anwar. Untuk mengekalkan kedudukannya, dia perlu melayani tuntutan DAP, sekaligus mengorbankan suara Melayu dan isu-isu Islam yang selama ini menjadi tunjang politik
di negara ini. Mahathir dengan tegas menyatakan bahwa langkah untuk mengharamkan isu 3R, Melayu Islam Raja, adalah untuk memenuhi kehendak DAP. Ini menimbulkan persoalan, adakah Anwar akan mengorbankan prinsip perjuangan Melayu demi mengekalkan kuasa? Kerana jika ini yang berlaku, rakyat harus bersedia untuk bangkit dan menuntut keadilan. Jelas sekali Dr. Mahathir bukan sahaja mengamati perkembangan politik, tetapi juga mencabar Anwar dalam mempertahankan kedudukan sebagai Perdana Menteri. Jika situasi ini berterusan, kita mungkin akan menyaksikan kejatuhan kerajaan ini lebih cepat daripada yang kita jangkakan. Jadi, semua mata perlu tertumpu kepada langkah seterusnya yang akan diambil oleh Anwar dan rakan-rakannya. Adakah mereka mampu mengekalkan kuasa atau adakah masa depan politik Anwar akan berakhir dengan satu lagi drama kejatuhan? Walaupun majoriti 2/3, Anwar boleh jatuh bila-bila masa, Mahathir. Selamat datang ke segmen ulasan yang penuh kontroversi hari ini. Kita membincangkan kenyataan Dr. Mahathir Mohamad yang menghangatkan suasana politik negara, khususnya mengenai kedudukan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang dianggapnya tidak stabil walaupun mempunyai majoriti 2/3. Dr. Mahathir bekas Perdana Menteri yang tidak asing lagi dengan permainan politik, secara terang-terangan menyatakan bahwa Anwar boleh jatuh bila-bila masa walaupun duduk di kerusi empuk dengan majoriti besar. Kenyataan ini bukan sekadar cakap kosong, ia adalah amaran kepada Anwar bahwa sokongan bukanlah sesuatu yang kekal, terutamanya apabila melibatkan DAP sebagai rakan kongsi terbesarnya. Mahathir menegaskan bahwa pemimpin UMNO dan ahli parlimen masih tidak sehaluan dengan DAP. Kita boleh lihat bagaimana kedudukan Anwar semakin terdedah dan tidak stabil. Jika UMNO berkeras untuk tidak menyokong gabungan ini dan Sarawak turut mengambil pendirian yang sama, maka boleh dikatakan hari-hari terakhir Anwar sebagai Perdana Menteri mungkin sudah menghampiri. Mahathir juga menyentuh tentang pengaruh DAP dalam kerajaan campuran ini dengan mengatakan bahwa parti yang terkuat dalam gabungan ini adalah DAP dengan 40 kerusi. Di sinilah letaknya masalah Anwar. Untuk mengekalkan kedudukannya, dia perlu melayani tuntutan DAP, sekaligus mengorbankan suara Melayu dan isu-isu Islam yang selama ini menjadi tunjang politik di negara ini. Mahathir dengan tegas menyatakan bahwa langkah untuk mengharamkan isu 3R, Melayu Islam Raja, adalah untuk memenuhi kehendak DAP. Ini menimbulkan persoalan, adakah Anwar akan mengorbankan prinsip perjuangan Melayu demi mengekalkan kuasa?